Alright guys, welcome back into Brekkers, yeah! Dan sekarang seperti yang telah gue janjikan, kita akan kembali lagi untuk merecord apa namanya? Ya, inilah guys ya, reaction TikTok konten termudah untuk mendapatkan AdSense seperti biasa ya guys ya, luar biasa. Dan thank you banget buat kalian semua yang udah kirim video-videonya ke email gua di reactbikentiktok@gmail.com atau kalian yang mention ke TikTok gua. Jadi kita tanpa banyak basa-basi, kita bakal langsung lihat aja video-video ML kalian yang gua enggak tahu sebenarnya bagus atau cacat ya guys ya. Let's go, let's go, let's go. Oke. Okay? Maskar M Revolution Performance Remix. Aku suka mau dia mama muda. Aduh guys, gua minta lu pada nih kirimin video ML, bukannya yang kayak gini, cok. Aneh banget ini, apaan ini ya guys ya? Macam lihat emang abang-abang bakso lagi joget gitu loh. Kayak gak ada faedahnya, cok. Ngapain lu pada kirimin gua video kayak gini, anjing, anjing. Dari Hecik, Hopapi ya guys ya. Ini kayaknya baru mulai aja, gue udah dikasih video dari para wibu-wibu yang bodoh gitu ya guys. Kita bakal lihat sama-sama, ini nama karakternya Hechi, gak tahu Hechi maksudnya apa. Woi, oh karakter tadi Sakura ya, terus ini Naruto. Oh, ini Sasuke. Woi, kok bisa ya mereka bikin-bikin kayak gini guys? Pakai mod apanya kok bisa karakternya Naruto gini anjir. Woi gila. Anjir. Woi gila. Oh ini ya, ini baru Naruto-nya guys. Tadi itu yang pertama bukannya karena gua enggak nonton Naruto ini. Oh, dirot. Anjir ini. Tapi ini perlu diakui, ini kreatif banget yang buat sih guys. Jadi memang jadi kayak pecinta Naruto secara total gitu. Kalau gue tuh gak nonton Naruto, gue cuma nonton tuh Naruto yang hentai ya guys, yang waktu Sakura dipakai sama Naruto di hutan. Tapi gue juga lupa itu judulnya hentai apa gitu judulnya. Oke. Okay? Gila linknya juga. Jadi pakai aplikasi apa kalau kayak gini guys? Wah gila-gila, tapi ini yang bikin ini keren banget karena modnya gak tau pakai apa. Kalau gue mungkin punya mod kayak gini, gue bakal coba juga sih guys ya. Bakal pakai apa karakter-karakter Naruto. Mantap, buat Echi Osapi. Akhirnya ada agak jelas dikit kasih videonya, anjing. Today I'm gonna try to read this comment. Here we go. Okay. Yang. Peng Ching. Yang Peng Ching. Quand Christelle Dulubos. Is it correct? Today Cuma, tapi ini goblok banget sih guys ya. Cuma memang kalau orang luar negeri, mereka kalau nyebutin, mereka kalau mau ngomong pakai bahasa Indonesia tuh susah banget guys. Karena mereka kan ngomong sesuai logat mereka ya guys. Tapi ini orang keren sih guys, dia masih bisa mencoba gitu. Ya berarti kan Christelle dulu ya bos ya. Aduh gila si Joni bisa aja dapat hashtag kayak gitu. Keren dia guys, keren. Menang telak, menang karena Haya AFK. Okay. Oh. Anjir. Sumpah ini goblok banget musuhnya ya guys. Kayak mukil-mukil tolol gitu. Jadi gue sering juga sih mukil-mukil. Cuma kayaknya gak sampai kayak gini guys mukilnya. Terlalu bodoh cok. Sampai comeback ini ya. Anjir. Akhirnya udah gitu. Oh iya beneran sampai ke comeback ya guys ya. Itulah guys, makanya kalian tuh jangan suka mukil-mukil gak jelas gitu ya guys ya. Tapi keren juga ya, gara-gara hayanya AFK tuh musuh sampai bisa mukil loh. Itu kadang emang gak ada otak kayaknya musuhnya, cok. Parah anjir. Okay, next. Leaks TikTok. Wah gila ini sih ini banget ya guys ya, sangat soleha sekali guys, luar biasa. Dia pakai Xbox-nya sebagai beatnya, wah gila masih oke lah. Dan ini neng ini cantik kali loh.
dengan lagu-lagu muslimahnya ya guys ya. Luar biasa, luar biasa. Kita lanjut lagi ya guys ya. Apa ini guys? Ku sadar diri tak mungkin untuk miliki, namun kau buatku semakin jatuh hati. Mengapa kau lagi? Oh, kayaknya ini cewek tuh ceritanya tuh dia naksir sama lemon gitu ya guys ya. Cuma kalau misalnya gue cewek, gue juga pasti tuh ngangkang kalau lihat lemon ya guys. Apalagi kalau lemon tersenyum itu kayak suatu hal yang sangat paling ajaib yang ada di bumi seperti kita tahu ya guys ya. Luar biasa, dia cantik juga ya suka sama lemon ya guys ya. Luar biasa, lemon ini bisa jadi playboy anjing anjing. Oke, okay, dari Los 99. Oke. Oke. Oh. Anjir tuh keren banget, kok dia bisa kayak tiba-tiba di belakang cowoknya gitu ya. Coba kita lihat sekali lagi ya guys ya. Oke, lagi ngadu-ngadu, riko-riko. Tapi tiba-tiba dia bisa kayak pindah ke belakangnya gitu loh. Set, oh anjing, ini keren banget. Sumpah, dia langsung pakai flicker ke arah belakangnya gitu coy. Ini keren banget. Timingnya itu kayak pas banget gitu guys. Parah coy ya guys ya. Keren-keren buat si Los 99 gini. Gini dong guys, gue tuh suka lah dia keren-keren gini. Parah coy. Ini apa ini, draw calon istri? Ya ampun guys. Ini kenapa jadi diubah jadi muka panjes ini goblok. Ini bahkan di komennya ini ada komen cewek gue nih komen nangis aja. Goblok loh. Ya ampun, jadi panjes guys. Gue ditabok rapli nanti guys ya. Gak jelas kalian nih anjing. Anjing ngetek gue beginian cocok. Apa ini? Apostel RRQ season 1 guys. Woi gila, Oreo tuh siapa anjing? Gua nya nggak tahu loh guys, Oreo tuh siapa? Masih barier, Lemon masih muda cok. Gila ya Lemon masih. Kita lihat sekali lagi ya guys ya, buka Lemon guys. Gila, muka Lemon masih muda tuh ya guys ya. Bagaikan biji masih di dalam kuncupnya gitu guys. Belum berkembang dan belum mekar cok. Astaga Mon muda banget tuh di sini anjir. Waduh guys, kita penyegaran dulu ya guys ya. Ini tiba-tiba lewat sih, gak apa-apa, kita tonton aja guys. Oke. Set. Bangsat guys, kayak durian Medan anjing. Skip lah. Ini kacau ini guys ya, kacau. Kita skip aja lah guys. Kalian tuh kalau gue terusin jadi cabul kalian guys. Jangan lihat begitu aja guys ya. Video dari Wunwet guys. Kenapa nih cowoknya nih? Oke. Okay. Cowoknya lari. Oh. Aduh kasihan banget itu parsialnya anjing. Terus? Oh udah gitu doang guys. Tapi ini jadi parsialnya sih sakit hati banget ya. Tiba-tiba aduh kok. Sumpah guys, itu sih telak banget sih jadi parsialnya sih gua ini guys, bunuh diri itu guys. Oh, dia cuma tiga keluarin pecut burungnya doang malah ketendang toketnya sama cowok ya guys ya. Aduh bodoh parsialnya itu guys. Kalau coba kalau gue main parsial enggak mungkin kayak gitu anjing. TikTok I'm Jenju. Ngapain dia guys? Oh, jadi musik anjing. Oh, ya ampun, kirain apaan guys ya. Tapi boleh lah, lumayan kreatif. Bayangkan kalau kamu itu sama orang yang ketujuh. Pasti bangsat, kenapa gue dikirimin video bucin kayak gini cok? Maksudnya apa tai? Aduh emang anak-anak TikTok nih kadang gak ada otaknya semua guys. Parah anjing. Kok gak pernah bikin step parah lagi ya Mia, putus ya sebenarnya. Apa ini guys? Dia lagi dirawat di sini karena suka main game terus sampai depresi. Ini video sebelum dia kesana, aku harap dia cepat sembuh. Dia main game sampai depresi. Perasaan gue lustrik aja biasa aja. Tolol amat nih orangnya.
Aku di sini nungguin dia sampai sembuh biar dia bisa main berdua lagi. Hilang dari candu game ya. Aku bakal tetap sabar nunggu kamu tayang kon. Musuh udah rata, sisa Franco doang. Oke. Dia bisa defend ini. Padahal Rorte masuk ya guys ya. Anjir, ini kayak touching banget. Kayak udah detik-detik terakhir gitu loh. Oh, mereka malah ngejar Franco. Oh, jadinya N. Ya ampun, jadinya N, co. Siapa ya sering kayak gini juga, guys? Sumpah, gue sering banget orang-orang tolol. Bukannya defend, malah ngejar musuh. Ya, tapi gue juga pernah sih di posisi ngejar musuh ya, guys. Jadi kesannya juga gue tolol juga sih. Tapi ya jarang sih, gue jarang kayak gini sih. Cuma kita semua pasti pernah momen kayak gini, guys. Kita pernah di momen yang dimana kita yang nge-defend sih. Kacau, anjing. Dan kita lihat baik-baik ya guys, ini benar-benar udah kayak 3 point anjing, ini udah kayak Kobe Bryant tai ini si Barbie G-nya ini coy yang main jauh. GG parah sih, ini GG parah, gue belum pernah liatin kayak gitu coy. Kayak jarang banget anjing, jauh head lempar langsung kena 5, tolol banget coy musuhnya bisa kena ya guys ya. Kenapa orang-orang itu pengen one night stand? Anjir, woi guys ini mirip banget kayak one anjir. Ya satu karena sini. Oh tuh. Sangne. Okay. Kalau pengen ngewe gitu. Ngewe itu apa sih? Quick skinny pop-up. Enak-enak, pengen lagi gitu. Yeah. Oh. Wah, tapi sumpah ya guys, ya, cewek ini zaman sekarang makin rusak bangsat. Kayak gampang banget kayak ngomong gitu ya guys. Tapi kita suka sih sama cewek-cewek seperti ini. Karena bisa memuaskan, enggak, maksud kita. Kita bisa berteman baik dengan kita gitu loh. Jadi kayak asik aja, enggak ada yang muna-muna gitu. Kayak enak-enak. Tapi ini birbat kayak one ya guys ya. Kacau anjir. Ketika kalian tahu ulti Tigreal belum dipakai, terus kenapa ini? Oh. Goblok. Malah lari semua anjir. Tower-nya dibiarin cok. Goblok. Untungnya gue gak pernah setolol itu juga sih guys ya. Ya iyalah kita dijago guys. Harapan bangsa yang paling agung anjing. Mana mungkin kita tol-tololin Tigreal kayak gini cok. Gak mungkin itu cok. Oke. Okay. Ada Luoyi. Sama Xbox yang lagi ulti. Anjir. Wah itu sih open warnya gak pakai bacot sih itu guys. Wah anjir kita lihat sekali lagi guys. Ini posisi Xbox udah nge-ulti. Udah jadi naga juga. Wah ya ampun. Parah tai, itu kalau kita jadi musuhnya ya guys ya. Kita sengaja nunggu karena kita pikir di tower itu ujung-ujungnya kita punya biji itu meledak ya guys ya. Karena tiba-tiba Xbox udah lagi muter-muter, udah tinggal meletus anjing. Gak ada otak. Tapi gokil, ini keren banget sih, kreatif. Ini kenapa nih pak? Mau nilai tinggi, tapi masih meledak. Apa faedahnya anjing? Kayak keren kali kau kayaknya kalau mitik. Kau pikir dapat duit kalau mitik? Bodoh kali kau, Pak. Astaga. Buat penutupan, Bang. Waduh gila. Aduh, parah. Enggak kuat guys, anjing. Kita taruh di tengah aja lah ini, guys. Gak usah penutup. Udah burik banyak tingkah dia guys. Lah. Niat banget guys sampai diedit gini loh. Padahal ini video kita kemarin ya guys ya. Tapi gila juga ya. Gua kagak tahu ya kalau ada senjata FF sampai 17 juta bangsat. Senjata kayak gitu mending gua beli motor daripada beli pistol burik gitu ya guys ya. Aneh banget anjing. Lagi-lagi lemon guys. Enggak, ganteng banget. Ya aduh gila, mon. Ganteng doang. Enggak, ganteng banget. Mon, gila gua.
Gue setelah gue main TikTok ini, gue baru tahu loh guys, kalau Lemon tuh sebegitu populernya di kalangan wanita ya guys ya. Kayaknya ini gue harus jadi buah-buahan juga anjing, biar gue ini populer di kalangan wanita ya guys. Kalau enggak nih gue cuma populer di kalangan para batang anjing. Parah ya Lemon ini cowok, gue gak nyangka loh. Apa nih guys, depannya udah kayak Dragon Ball nih. Oh cowok, nanti itu muka siapa cowok? Astaga, ini siapa anjir? Goblok, halus banget editnya guys. Kreatif lah, kreatif lah. Boleh juga sih editnya ya guys ya. Ini kenapa nih Argus guys? Aduh, ditendang, oke. Okay. Ya ampun, Gus, Gus. Astaga. Ini Argus bikin kit gua malu aja loh guys, sebagai user Argus terbaik di dunia ini, dia bodoh kali ya guys ya. Parah anjing anjing. Buat kalian yang bilang LRQ badut MPL, bener anjing. Wah. kurang ajar nih orang ya guys ya. Ternyata dia pendukung Epos guys, kirain mau ngebela, kampret kampret. Oke, dari Hans ML. Oke, lagi war. Oke. Ini kayaknya Savage Paquito deh, guys. Oh, bukan juga ya, guys. Oke, pasti masuk pakai ulti Faramis sih. Oh, udah tahu gua nih, anjir, anjir. Dasar guys ya. Ya ya, comeback dong. Comeback dong. Atasnya anjir. Makanya jangan gaya ikutin freestyle Lemon. Ini yang ikut satu keluarga, bapak, emak, nenek, cucu ikut semua anjing masuk ke fontennya. Comeback lah. Bodoh ya guys ya. Adiba Humaira. Oh, dia lagi ini guys, pakai tangan. Oh, sok keren banget ya guys ya. Ya tapi sebenarnya gue juga nggak bisa sih. Jadi ya keren sih, karena gue nggak bisa main Lancelot ya guys ya. Coba kita lihat sekali lagi. Tangan orang main Lancelot ini aneh banget ya guys ya, anjing. Aduh, gue nontonnya migrain guys, pala gue pusing anjing. Kok bisa ya orang tangan bisa kayak gitu ya guys ya? Cori pakai sabun bener-bener semuanya, cok, aneh banget anjir. Apa nih dari KCC guys? This is the drug challenge for you all. That's good. Apa itu anjing anjing? Ngapain nih Silvananya guys? Oke. Lah. Astaga guys, kenapa malah jadi nyanyi anjing anjing? Gak jelas, tapi itu mabok sih Silvana ya guys ya. Tapi dia endingnya ini ada sesuatu gak ya guys ya? Oh. Bisa aja ternyata Claudenya balik guys. Oh, boleh. Oh iya, gua enggak lihat ada Dexternya di sana ya guys ya. Buta gua anjing. Boleh lah buat feelingnya Silvana ya guys ya. Timing hero matematika. Oke, ini sebutan dari gua ya guys ya. Oke, dia masih belum mau keluar. Wah, anjir. Langsung maniak dong itu ya. Oh, langsung ngacir guys semuanya guys. Iya guys, tapi sumpah ya, memang Vale tuh hero haram banget guys kalau dia tuh di dalam bus, cok. Jadi kalau misalnya tiba dia enggak muncul-muncul, tiba-tiba kita berlima lewat, aduh sumpah guys, kita semua sih langsung kumpul kebo itu kehehe. Pertanda apa lagi nih? Warga dihebohkan oleh sinar yang turun dari langit, sulit dipercaya memang. Recall. Oh, astaga. Gua enggak baca ya, ternyata komennya recall ya guys ya, bodoh anjing.
Kita coba lihat komennya ya guys ya. Rico tas 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 fix tuh. Lemon abis pulang dari Pluto buat beli cupang. Anak goblok. Oke, anjir ini gor. Sorry Bang Jago. Ampun Bang Jago. Ya ampun. Niat-niat banget, Cok. Bang Jago. Astaga. Ampun Bang Jago. Lu bukannya mirip Gord, lebih mirip Batu Dufan, anjir. Ampun Bang Jago. Sumpah. Niat banget sih, perlu gua acungi peler gua ya guys ya. Terlalu niat, Cok. Ampun Bang Jago. Aduh, goblok-goblok sumpah. Sumpah guys ya, tapi daripada kayak Gord lebih mirip Batu Dufan dia anjir. Tapi gokil lah gua, itu sih niat banget sih effortnya buat cosplay sih, parah tai. Ketika Chow udah paku itu dalam satu game. Oke. Oke, wah ini sih wafat sih. Buh. Bener. Anjing itu dapat. Anjing itu momennya sih dapat banget ya guys. Tapi memang Pak Wito kalau dikomboin sama Chow, kalau dua-duanya bisa main sih gila sih guys. Tapi kalau dua-duanya gue yang main sih ya, kalau tangan gue 4, maka itu sih bakal gila banget sih guys ya. Kenapa ini Chow guys? Oke, di execute gak mati. Oke. Oke. Oh. Aduh biasa aja guys, cuma modal pasen aja ya guys ya. Savage pakai Gatot. Oke. Okay. Anjir itu apa yang terjadi, Cok? Kenapa dia tiba-tiba sepet sih guys ya? Cok, gua ulang lagi. Waduh. Anjir, jarang-jarang banget ya guys. Cuma goblok juga sih Gatotnya dimasuki gitu. Tapi kenapa terakhirnya harus si Arigato nyau ini ya guys ya? Aneh banget, Cok. Bang Cabul. Hah? Kok bisa gitu anjir? Kok bisa sih? Ah, jadi bug tolol banget, Cok. Anjir bisa gitu. Wah gila-gila, gue baru tahu ada bug gourd gini ya guys. Nanti kita boleh kita coba ya guys ya. Yaudah lah guys. Jadi segini aja untuk video reaction TikTok kita yang part kedua. Buat kalian juga yang mau ngirim video-video kalian, bisa kirim ke reacttiktokbiken@gmail.com. Ini emailnya gue taruh di layar sini atau ada di description juga. Coba kalau bisa, kalau kalian kirim video kalian di email, kalian kasih judul ya guys ya, maksudnya ini video apa. Jadi gue gampang milihnya, Cok. Karena ya masuknya tuh banyaknya, minta ampun anjir, terlalu banyak ya guys ya. Dan kalau kalian malas, kalian juga bisa langsung mention ke TikTok gua @MrBrandonKen juga ya. Oke guys. Oke lah guys, jadi segini aja untuk react TikTok part kedua. Thank you buat kalian semua yang nonton. I love you everybody. Bye.